Kita sudah berada di Greece. Bagus banget, ikutin kita ya untuk jalan-jalan di Greece. Jadi teman-teman, ini adalah hotelnya. Hotelnya itu buildingnya seperti ini. Jadi dia benar-benar hotel, bangunannya itu ala style Greek style. Nama hotel ini kita stay-nya di Apollo Resort Spa. Kita baru aja sampai di tempat ini. Kita tadi menuju ke tempat ini naik taksi dari airport, dan orang-orangnya juga cukup ramah. Dan sekarang kita jalan dulu ya untuk check-in ke dalam, dan setelah itu nanti kita akan lihat-lihat se-enjoy apa sih ini hotelnya, dan aku akan kasih tunjuk cornernya mereka juga seperti apa. Ini kayak tempat smoking, banyak sih ininya, apa namanya, ruang-ruang buat duduk. Jadi Apollonia Resort Spa ini, dia bilangnya sih ini 5 star hotel, dan itu ada di bikin starnya pas di depan. Apollonia Resort Spa hotel ini dilengkapi dengan spa wellness center. Jadi kalau kita mau spa, kita sudah sampai di dalam. Kita berada di ruangan reception atau ruang tunggu. Ruangan mereka itu cukup luas dan sangat bersih banget, dilengkapi dengan mesin ATM. Jadi mesin ATM ini bisa dipakai dalam 24 jam. Cukup menyenangkan ya, dan suasananya sangat nyaman banget ya untuk Kornetnya dengan hotel ini. Saya merasakan atmosfer yang sangat positif banget ya. Kita udah selesai check-in dan tidak begitu lama, dan tidak ada acara ribet. Nah sekarang kita mau jalan ke swimming pool atau ke pantainya, yang katanya sangat deket banget dari sini, cukup jalan 200 meter. Jadi kita akan lihat seperti apa di sana ya, dan aku akan spill, ini adalah tempat breakfastnya mereka di bagian luar, dan masih ada untuk ruangan breakfastnya mereka di dalam, dan tempatnya sangat luas loh. Jadi kita mendapatkan hotel ini dari internet, hasil hunting kita bersama suami, yang kita mencari hotel yang friendly family atau so much fun buat anak-anak. Dan kita menemukan hotel ini yang cukup simpel, dekat ke pantai, mereka banyak pool buat anak-anak, dan juga permainan dan aktivitas buat anak-anak. Itu adalah masih bagian dari kamar hotel tempat kita menginap. Jadi itu kayak model resort gitu. Nah ini menghadap ke pantai dan ke swimming pool. Ini adalah salah satu swimming poolnya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau swimming poolnya itu sangat deket banget ke pantai. Ini swimming poolnya untuk orang dewasa. Sengaja aku, kalau nggak ada orang seperti ini, kita bisa bebas ya untuk foto atau video. Tapi kalau banyak orang nggak enak ya ngambilnya. Ini adalah swimming pool untuk children. Ini karena udah malam, udah nggak dibuka lagi swimming pool untuk anak-anak.
habis dari swimming pool ini itu adalah pantai. Jadi kita cuma jalan sekitar ya 50 meter sampai 100 meter gitu ketemu sama pantai. So, kita akan ke pantainya sekarang habis makan malam. Kita mau jalan ke pantainya. So, kita jalan ya. Oh guys, ini adalah pantainya. Bagus banget, pemandangannya bagus banget. Airnya juga sangat bersih. Jadi pantainya ini adalah sistemnya block area, di mana tamu-tamu yang menginap di hotel itu yang bisa masuk ke pantai ini. Kita sudah selesai jalan-jalannya tadi, surveinya ke pantai, dan sekarang kita jalan untuk makan malam. Oh iya, ini semuanya adalah kamar hotel. Nah, ini posisinya berbeda banget. Ini kamar hotelnya agak masuk ke dalam, yaitu mengarah ke pantai dan swimming pool seperti yang aku bilang tadi. Divenia sekarang mau makan malam. Kita akan lihat menunya seperti apa. Hai Venia. Ini nasinya beda. Nasinya beda. Ini aku nggak tahu, kayaknya daging. Terus ini salad tuna, aku masih mau nyoba. Terus ini ikan file, ikan tuna file. Ini terong, saya coba. Terus ini ayam nggak tahu, tapi ayam kayak model apa gitu ya masaknya. Terus ini sayur. So let's to try. Keseruan kita kalau sehabis dari dinner, kita membawa anak kita ke tempat ini untuk ikut dancing bersama dengan anak-anak yang lain. Acara anak-anak itu dimulai dari jam 7.30 malam. Mereka itu disuguhi dengan cerita dulu, cerita untuk anak-anak, dan kemudian dancing seperti ini. Jadi guys, yang aku lihat ya, trainernya itu sangat profesional banget. Dan anak-anak bisa tangkap dengan setiap gerakan yang ditunjukkan ke anak-anak. Sebenarnya ini tidak ada pelatihan khusus ya buat anak-anak. Jadi ibaratnya kayak spontan aja, dan anak-anak bisa mengikuti gaya trainernya. Seru banget kan?
semuanya, thank you so much sudah bersama saya. Demikianlah hari-hari kami dan juga pengalaman kami selama berada di Apollonia Resort and Spa Hotel. Dan hotel ini sangat rekomend banget buat kalian yang family holiday di Kreta. Hotelnya benar-benar bikin kita nyaman banget. Kalau kalian mau tanya-tanya Diki, silakan di komen ya. Aku tunggu subscribe, like kalian. See you in the next video. Bye-bye.